Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Sekarang kita dah pun masuk kepada fasa terakhir 10 Ramadan yang terdapat padanya Lailatul Qadar. Marilah sama-sama kita mencari Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar, iaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan anugerah ini tidak dianugerahkan kepada umat-umat yang lainnya. Subhanallah, ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang hanya berlaku khususnya di bulan yang mulia ini, iaitu suatu malam yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Kita hendaklah mencari Lailatul Qadar ini kerana terdapat padanya balasan pahala yang amat lumayan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan ibadah pada malam tersebut. Ia tidak semestinya berlaku pada malam yang ke-21, malam yang ke-23 dan malam-malam yang ganjil. Tetapi tidak mustahil ia berlaku pada malam-malam yang lainnya kerana dalam Al-Quran tidak pernah menetapkan malam-malam tertentu berlakunya Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menetapkannya secara tetap, tetapi baginda hanya menghadkan waktunya secara umum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berusahalah bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan kedatangan malam tersebut dengan tempoh yang lebih khusus melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, "Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada bilangan malam yang ganjil daripada 10 terakhir Ramadan." Maka kenapa dirahsiakan oleh Allah akan tarikh yang penting ini, masa berlakunya Lailatul Qadar ini? Rahsianya adalah supaya kita mencari dan terus mencari akan rahsia di sebaliknya, supaya kita sentiasa beramal dan menghidupkan sepanjang malam Ramadan. Kita tak hanya beramal pada satu malam sahaja, kita perlu beramal pada setiap malam. InsyaAllah, jika kita beramal pada setiap malam, pastinya Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya ingin menyentuh sedikit amalan di malam Al-Qadar. Hendaklah kita menghidupkan malam Al-Qadar dengan solat sunat, berdoa, berzikir dan amalan-amalan yang lainnya dengan penuh keimanan untuk mendapat keredoannya. Juga dituntut kepada kita untuk berdoa dengan doa, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka akan keampunan, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita dah pun masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Marilah sama-sama kita menggandakan amalan kita dan mencari Lailatul Qadar. Selamat beribadah. Semoga Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kita sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini.